Kita akan lihat pautan seterusnya dalam sari berita yang kita akan sampaikan menerusi segmen cerita pagi, di mana kita akan berlintas langsung ke Johor untuk bersama Nur Aqilah Arbaen yang akan membawakan perincian dari Pasar Awam Pandan Johor tentang bekalan barang keperluan asas, yang juga menjadi satu tanda tanya tentang bagaimana sistem bekalan ini akan terus beroperasi. Silakan Johor. Baik, terima kasih rakan sugas di studio Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cerita pagi dari Johor pagi ini, saya nak bawakan mengenai langkah dan juga usaha-usaha dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN HCP Johor, dalam memastikan harga barangan keperluan asas sentiasa mencukupi dan juga harganya dalam keadaan stabil dan juga munasabah. Untuk bercerita lanjut mengenai perkara itu, bersama saya ketika ini ialah pengarah KPDN HCP Johor, iaitu Tuan Muhammad Hairul Anwar Bohru. Baik, assalamualaikum, selamat pagi tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aqilah. Baik tuan, seperti yang kita tahu, total lockdown telah pun bermula pada 1 Jun lalu. Jadi setakat ini, bagaimana tuan melihat keperluan barang asas, adakah mencukupi di Johor ketika ini? Okay. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Johor ataupun KPDN HCP Johor sentiasa menjalankan pemeriksaan dan tinjauan bagi memastikan bekalan seperti harian seperti telur, ayam kan, dan juga barang-barang lainlah, sardin dan juga barangan kawalan seperti gula, minyak masak dan juga tepung gandum sentiasa mencukupi dan bekalannya mudah diperolehi. Jadi dalam tempoh lockdown ni, fasa pertama, pihak kami meningkatkan lagi pemeriksaan. Lebih kurang 150 hingga 200 pemeriksaan sehari di premis-premis lah. Dan dalam tempoh ini juga, kami di Johor mempunyai lebih kurang 280 retailer, dedicated retailer atau peruncit terpilih, dan juga 78 pemborong. Yang mana tadi pemeriksaan, yang ini kami minta peruncit dan pemborong yang terpilih ini menghubungi kami bagi memaklumkan kedudukan bekalan sama ada mencukupi ataupun ada isu-isu yang berkaitan lah. Jadi dalam tempoh lockdown ni, fasa pertama, yang pentingnya barangan mudah diperolehi dan tiada kenaikan harga mendadak, dan peniaga kita minta supaya sentiasalah mematuhi SOP. Jadi kalau di premis, memastikan semua jarak SOP itu dipatuhi lah. Jadi setakat hari ini tuan, mungkin boleh kongsikan berapa banyak operasi telah dilakukan dan ianya melibatkan berapa ramai anggota? Sehingga kini daripada 1 hingga 6 Jun seramai lebih kurang 200 pegawai-pegawai kuasa KPDN HCP Johor yang telah menjalankan pemeriksaan ke atas 1,053 premis. Ini termasuk peruncit 973, pemborong 65 dan 15 penghilang. Jadi pemeriksaan ini penting untuk kita memastikan bagaimana saya maklumkan tadi, barangan tu mudah diperolehi. Pertama. Kedua, tiada kenaikan harga yang mendadak dan tiada peniaga mengambil kesempatanlah dalam tempoh ni permintaan yang tinggi dan ketiadaan barang ataupun isu-isu berkaitanlah pertamanya. Yang keduanya, kita memastikan supaya penguatkuasaanlah. Sekiranya kalau harga tu terlalu tinggi, kita boleh ambil lah di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 untuk kita mengesan sekiranya ada berlaku pencatutan. Dan juga untuk bawah Akta Kawalan Bekalan, kita nak pastikan tiada barangan-barangan keperluan, barangan kawalan kita yang disorokkan. Itu bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Kita minta peniaga premis ini mengharapkan bilangan pelanggan dalam sesuatu masa dan juga dalam pembukaan dan penutupan operasi. Jadi sepanjang operasi ini berlangsung, ada tak premis yang di kompaun ataupun mana-mana pihak yang dikenakan kompaun, dan jika ada, berapa banyak? Sehingga kini pihak kami belum lagi menerima aduan dan juga kami belum mengeluarkan kompaun di atas kesalahan-kesalahan yang di bawah akta yang telah saya sebutkan tadi. Alhamdulillah pada masa sekarang ini, pengguna dan peniaga memahamilah lebih bijak dalam menghadapi PKP 3.0 pada kali ini. Cuma saya minta supaya disiplin ini diteruskanlah untuk memastikan kita dapat memutuskan rantaian jangkitan penularan ini. Jadi
sendiri mungkin daripada KPDN NCP Johor sendiri ada nasihat untuk mengelakkan pembelian dan panik daripada pengguna terutamanya ketika tempoh lockdown ketika ini? Okay. Untuk pengguna, kita pohon supaya jangan membuat pembelian yang berlebihan. Melebihi daripada keperluan. Dan juga jangan buat belian panik. Bekalan di negeri Johor, bekalan makanan, barang asal keperluan adalah mencukupi di sepanjang tempoh PKP ini. Jadi apa yang kita minta supaya pihak pengguna merancang dan juga buat pembelian yang mengikut keperluan dan dalam masa yang sama memaklumkanlah kepada Kabinet CP sekiranya ada berlaku. Contoh dia kenaikan harga mendadak dan juga yang paling penting pada saya pihak peniaga jugalah turut sama supaya menjual barangan dengan harga yang berpatutan dan munasabah. Barangan mudah diperolehi dan juga sentiasa meletakkan tanda harga lah. Saya harapkan semua peniaga dan pengguna sentiasa mematuhi lah. Arahan-arahan telah dikeluarkan oleh kerajaan dari semasa ke semasa. Baik, terima kasih banyak Tuan di atas perkongsian itu tadi. Baik, itu sahaja yang dapat saya kongsikan dalam cerita pagi dari Johor pagi ini. Kita kembali semula kepada Selamat Pagi Malaysia.